Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Jadi yang hormati kali muliakan dane-dane para pemimpin tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Kadus, Bapak RT, yang sama-sama kami hormati dan muliakan juga para asatiz dan asatizah yang dalam kesempatan niki sempat rawuh hadir makin untuk bertakziah le keluarga yang pelindi kita musayyin musayyat rahimakumullah lebih barakah pengiringan tiang pelingi sami makin niki ya tiang matur kusina sifat belum sami senamia iring sarang-sarang mengucapkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak sampun bubaike umur sampai malam niki dibarengi dengan sehat wal afiat serta masih dan taufik hidayah inayah sehingga dengan ringan langkah hati pikiran tiap linggi melangkahkan kaki untuk bertakziah le gedeng keluarga tiap linggi mungkin niki. Selawat salam kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, umat beliau ila yaumil qiyamah. Semoga Allah selalu senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan yang belinggih sami senamia tinggiring berharap li Allah. Mudah-mudahan dengan selawat niki bisa mengantarkan tiang belinggih menuju syafaat baginda Nabi nanti pada hari kiamat bersama keluarga tiang belinggih sami masing-masing menawak ngiring. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin senamian peserta zikiran bini laki rahimahumullah, senenten mantu yang matur sekali maram tentang sakte manikan tebausin baru ya nyampe yang sepatah dua patah kata takzir atau nabi dari tebausin ya. Senenten maniki yang tunas ampura maaf ya jari baru pelih sekedip oleh protokol kena tuan guru dia nah, jadi kepusahan sekedip deh jadi tiang niki nenten ustad nenten tuan guru dia kehadiran tamakin niki adalah selaku bijan pelungguh ya silaturrahim deh pau danda deh namun sekali ya tuan guru dari ustad ya oleh potongan betul serminan ini nyocok deh potongan konyek keredek semet deh mulai nah iya potongan tuan guru silah deh cuma paling mai ambil dia ya tempoh kena hari ataupun nanti bijak kah luar biasa sih syukur deh sila derana pela unta protokol sampunan besar tuan guru atau ustaz deh ngampur deh semang deh kena baru demin tangsa awi hari tani kisana deh demin tang tiurang pok danda terus berobok deh semang deh ya pok tang syukur lalu karena rata-rata le anda niki dan nenten sama rak lagi tahu tiang deh. Lebu nara cerita kabar tentang ya mitu nelung atau nyiwa arak pengajian takziah dia. Mun marak niki wah luar biasa istimewa. Dendek tuan guru sekedar nak berjubah harak dua kan. El balu misal. Lain salik tandas tang lain satu selondang lain terselekak lain terbendek misalnya. Dek mandi dia. Lamun acara kematian le artian dia paling lah banter tiang pelingi dan mutuakan ke 20 selai jauh luar biasa mending marak nikin dan tak jah bedeng anda ni arak tak ziyah melikin niki arak anda ni aturin dulu dan ada yang sawah dari tuan guru tu melingi mundur arak tadi ya mundur dan paling jadi mundur
Indah ni agak jeding dia. Menek lagu menek sekali dia. Menek betul-betul dia. Lihat Riki je, sangat syukur. Dan saya ingat kembali, silaturahim luar biasa. Mula dia tak terkenal. Dia tak nikir si nak amat bapa mami dia. Alhamdulillah, dengan hadir Riki paling tidak ada. Andai dia ngiring, cunduk, berdait, dia bijak. Paling tidak tahu dia saling kenal, saling kewak. Andai dia bahasa anak atau nabi je. Sehingga Riki lebih mesra dan lebih insyaallah barakah, bahkan silaturahim niki sampai akhirat pun yang berlaku dia. Mudah-mudahan kehadiran dia niki, mudah-mudahan anak saya dan barakah Allah dan dari belum sehadir mudah-mudahan agama oleh keberangkatan belum sampai dia tahu niki, mudah-mudahan dekat dari ibu anda lihat yang beli ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, musahiin musahiat, siti yang hormati, siti yang tunah kangen, siti yang muliakan dia. Andi ni anak, lenten dan si amatul barek, sisi pelumpir pelik itu, jauh sendek mandiki, kan tunah ampura maaf. Saya ingat, nanti ya turutam, anu kenter-keran jagun tak ngirim paran atau nabi jak kedung jagat ya. Sebenarnya, nenten narak kepaham dan ya aturan marak kadah pengiringan makin niki, tangsi sangat minim. Nen tenara ada seitmu ya yang sampai cuma bengsa berat gati adalah pertama hajat dan silaturahim. Sehingga kami memberanikan diri berangkat walaupun se tentang se tembeng wi ya sekedar kirim zikiran atau tausiah sepatah dua ya. Lagu ya sandir ini sepatah dua ni kita ni kita doang sudah patah anda ya buat yang masuk tunas ampura maaf ya. Enggih. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Makin niki malam kepitu oleh meninggal dunia almarhum amat yang dia amat Nur Aini Raini dia Raini rahimahullah. Semoga Allah mengampuni beliau dia. Tentu tiang pelinggi wanta mungkin di dalam pekayunan tiang pelinggi. Namun malam itu niki paling tidak harap wah berkurang ingat tiang pelinggi wajah almarhum siapapun. Karena disebut dalam kitab Daqaiqul Akhbar ya, bahwa paling becah terlupa manusia adalah bila sudah meninggal dunia. Namun masih rutin, apalagi nak bijak sana ya, ataupun selakian, sedinian, becah ingat. Lalu kendek sampai piduk malam, ya, dua tiga malam pun kadang ini lalu ini ya, nanti lupa. Apalagi malam kepituk makin luas. Keluarga niki berpempang lah ini ingatan ni. Sak jadi ingatan nabi yang dek tiap ada terbaang ni ke mana-mana dek ke apa je berpempang ni. Ukah mula je subhanallah bilang subuh delai kaya kubur niki tetangis tu. Makin je berpempang kan. Lagu dalam rangka nabi dalam rangka ingat jog-jog almarhum niki cuma agak berpempang seketik. Jom mana? Coba umpulang terbijajari sana, mau berbeda tentang ni. Anak betul anak, lek terbalik kurang lebih jajat tu. Kelah pikiran ni, mukanya kepada itu masih tidak pada kan menurut ya. Tapi rentu nama, mumbe sisi jawi arah jajat. Selain mumbe seket, tinjau beserta musawarah, seket pira nama, seket ribu, subhanallah. Mele gorok sampi ya, sampi makin paling kedi agin taruh lah siwa 10 juta. Saya ketribut limolas ini tahu kadang limolas niki berpempang ter kemudian malam kenyewaan mungkin lebih dia pelingi berpikir apa sih tak rungu kadang jari saklema apa jari semenu jari semenik kemudian sementara mayat niki kemungkinan agak lupa semendak lainnya je entah sangir rohani niki seluruh senang ojok almarhum tuan ter aniki bukti bahwa yang pelinggi sebesar apapun pangkat derajat kedudukan yang pelinggi akan datang nanti pada saatnya yang pelinggi akan dilupakan oleh keluarga dan itu harus dan wajib dia berbenten dia ngiring anak berbenten dia ngiring pupuk pandi isi ilmu pengetahuan adik salemak dia minta mati muadik pada tetap ingat jokaku lagu sakmula wahyaran mati oleh dengan mirup doang, mudah lupa jauh mati niki. Yang paling becah lupa adalah kematian. Sak paling bisa ingat jauh matiin batur atau matiin sak lain deh.
Ya makin penyakit penyukaan beliau niki misal kecil manis. Nah ni aja ni kecil manis, mungkin kecil pahit. Dia ada berembek kira-kira lagu ini dalam tajian mungkin ya menyusul. Terus marah niki dalam anak tak kena mungkin aku jaga menyusul. Mungkin ida pedik kini tenaga sulit yang beli untuk mengingat mati sendiri. Lui anda miring ingat mati dengan dia. Niki sih lupa. Entah wallahu a'lam mungkin penyebabnya dunia. Mungkin penyebabnya nafsu atau mungkin sak lain. Sak jelas mati niki kerang terlupa. Oleh sebab niki ratusan hadis tak bermalik Rasulullah SAW. Aksiru zikri hazimil lazat. Lui-lui dalam antara nafadar ingat hazimil lazat. Sak petelang kezatan dunia. Engkah teman pengantilan, engkah teman tirem, engkah teman berdehat. Nabi niki mati. Engkah terputus yang telingi kenikmatan dunia putus sebab mati dia. Luwe-luwe dan ingat hazimil lazat yang memutuskan kelezatan. Rasulullah SAW menyatakan diri, aku dikuah kurang 20 kali sejauh semalam ingat mati. Nabi, mesti yang telingi sejari umat, dikuah kurang. Boleh kira tak? Dia entah kurang, oh, boleh stoik je aja. Rasulullah SAW sak menikiruan kesiap. Tahu? Bermikiruan kesiap, menikiruan amal, bahkan sudah nyanakan maksum dari dosa. Surganya sudah tentu namanya Firdaus. Kemudian dosanya sudah maksum. Yang punya pangkat 70 titel, 71 titel. Arah Habibullah, arah Nabi Malik. Aran Safiyullah, aran Rasulullah, aran Sayyidul Anbiya wal Mursalin sampai 70 sekit. Ruan Nabi, ruan titel setitah di Allah Subhanahu wa taala. Lagu benjara bayi lupa mati. Yang beli tahu kata titel Habibullah di mana kan? Arak lagu ara di mandi Muhammad Habibullah. Nggih? Kira ada aran dilak Safiyullah di mana ara? Tapi ini jangan lupa ya. Menikir-nikir sih lah. Sangka menikir aku lupa kemati nikir deh. Padahal selungguh bahasa kena kullu nafsin za'ikatul maut. Tak ucap tetap malik Allah nikir. Setiap jiwa pasti rasa mati. Lalu tiang pelinggi sendiri tak lupa. Oleh sebab itu Rasul mengatakan di tiang pelinggi kereng-kereng ingat mati. Sehat kembe. Orang yang cerdas adalah dua. Dengan seingat mati, dari dengan sak paling luwih sipandiri untuk mati itu cerdas. Cerdas bukan diukur dari ilmu. Cerdas bukan diukur dari ada keberhasilan, tapi cerdas adalah apabila tiang pelinggi banyak mengingat mati dan banyak mempersiapkan diri untuk mati. Surga jadi mantep tu. Dosa beli, di narak jelas tiang pelinggi. Terus nanti ingat mati, tolek coba tu. Nanti dari lelak Rasulullah, Rasulullah. Surga wah tentu. Kemudian gelarnya 71 Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dosa wah masum tidak ada sama sekali. Ingat mati luar biasa. Persiapkan diri untuk mati subhanallah. Maka tiang pelinggi mudah-mudahan kerawat niki di samping bertakziah oleh keluarga daik almarhum insyaallah. Lalu meniki kerawahan pelungguh sambung tiang daik di dalam satu hadis. Inna amalal ahya tu'radu ala asairihim wa abaihim minal amwat. Sungguh pegawaian keluarga dengan sak mati senu terperitok naja keluarga dengan sak maaf pegawaian dengan sama sirup niki terperitok naja keluarga sendiri wa abaihim dari ina ama sendiri. Faiza khairan hamidu lamun dele esolah hamidu berterima kasih. Wa iya rogai rezalik lagu lamun dele lain isi sak solah senu. Kala langsung muni roh niki kena Allahumma la tumittuhum hatta tahyatan hadiyatan. Ya Allah, dendek gamak mati keluarga yang keseni, dendek gamak mati anak keseni, sehingga pelingih de ican juluk hidayah taufik juluk yang pun tidak mati. Berarti hadirah makmullah tetap terkait hubungan antara yang hidup dengan yang mati. Berarti ndek sak tetulalo basan separuh Islam kena lamun wah mati terputus ndek narak nyambung. Lungguh luwe dalil dari kisahnya para sahabat, dari hadis-hadis si sahih juga luwe dalil bahwa apa hubungan yang pelinggi sama sirup tetap terkait aja dengan sama mati. Sila betang bukti yang memangkin lamun di arak mungkin di sadu kena sahadir bahwa petihan di nyampe, bacaan Quran di nyampe, sedekah di nyampe.
Da buktian memang kin mutang pimpin da mangkin beluk ya Allah. Mudah-mudahan almarhum misal denen almarhum ni kita lainnya. Mudah-mudahan gam tekikan siksa seumur tahun. Mudah-mudahan gam tekikan itu mendeleka. Kira-kira pelin dari keluarga keberatan da pindek. Keberatan kam baru dia dah duduk anu sampai jok mayit. Mungkin ketika dia pelin dia doa sama rak baru keberatan. Berarti sedu sebenarnya tapi pada hakikatnya sebenarnya yakin luar biasa. Sila ada. Oleh sebab itu hadirin sami rahimakumullah kerauhan belum meniki diyakini 40 hari dalam satu riwayat. Riwayat sak lain setahun diizinkan setelah memasuki alam kuburnya diizinkan 40 hari 40 malam nut momot mecuk kuning di atas lawang langan sakirang itu latih senuh. Yang kembali, yang serminan keluarga sak sedih, yang serminan keluarga sak selesai utang, yang serminan keluarga saya ingat pajak mie, arak telu yang serminan, embe keluarga sak sedih, embe keluarga sak selesai utang, dia sak ketelu adalah embe keluarga sak tetap ingat pajak mie. Lagu nenten narak, nabi, harap batas tiang pelinggi, bahkan tegolak terbilang sore. Ada ini anak, ada nak bayi, oh anakku, oh bayiku, oh semua, oh senilah, ada yang pelinggit. Ingat kegama, karena aku seni, wangkah ketau petang nanti. Lagu ada yang lain alam, yang pelinggit, tentu dia nyambung dia. Oleh tenggiri nyambung adalah apabila yang pelinggit punya iman bahwa Rasul mengatakan dengan sama sirup di dengan sama mati, ternyata bisa nyambung dia. Mudah-mudahan kerama peluh kami ini membuat almarhum niki senang bahagia mungkin. Yang keduanya itu mudah-mudahan gamak kubur niki dari taman surga. Amin ya rabbal alamin. Terus hadirin senami rahimakumullah. Malam kepitu niki di dalam dafa'ikul ahbar niki pun disebut bahwa arak telu galin mayit niki kan roh niki kan tekumpulan lek perkumpulan roh. Arah membaca kena teicani najur izin se Allah 40 jilo 40 malam sedikit. Lagu malam ketelu, malam kelima, malam kemitu dia telu kali tulas izin oleh Allah Ta'ala untuk Nabi Esambang ruan jasad niki dia. Yang pertama malam ketelu, malam ketelu, malam kelima, malam kepitu. Malam kepitu niki diizinkan Allah lagu tak pernah agak luah penyekar dia. Luah penyekar kubur niki. Ya jasadi ea awak kok. Nani wah tak subulan darat dia kentoknya. Nomor dua, wah tak suku langgarak le iru ngetia. Bahkan bibi hinare wah tak boleh beli bengkak. Kebak dia. Arak kendek keluarga sawah nyamuk kembang. Saya nane, apakah kamu bidin dunia atau duduk dunia bidin kamu? Laku ngerasnya sak lim mulai ya. Sak bin, sak kajian nak ngeraw jasad niki wah ambil narak nanti-nanti. Apakah dunia bidin kamu atau kamu bidin dunia? Selamat tinggal. Mudah-mudahan terputus kelemah oleh alam salahin Yesi indah. Begitu sedihnya. Sehingga tiang pelinggi nyocok secara tradisi tiang pelinggi malam-malam ketelu, malam kemitu, bahkan malam kenyiwa tradisi tiang pelinggi selalu untuk pembelian seketik. Sehingga memang dari dasar hadis sabaru niki oleh terbaik bahwa ia dong sempat lalu telek si roh niki ruang jasad masing-masing. Sungguh berambil kesenangan dan kita lah untuk iringi dengan doa marak niki silak dan telingi dan sabar sayang jamah bini anda untuk jilu niki jamah bini anda yang lagu mudahan sepanjang jodoh damin misal ya berambil lebih tersedih lagu luwe keluarga atom yang beringi insya Allah tidak sedih waktu tato no dia minta lepas dia balik dia sedih nama lebih ya lagu waktu tato subhanallah senang luar biasa orang berangkat haji nangis enggak, tapi nangis seawar nabi dan terharu macam kembe. Luwe keluarga nanutan, coba berangkat haji doang lagu mesa-mesa. Mbe itu nikmat deh. Nabi Malik ya sayang, Nabi Malik ya nyakit. Nah, almarhum niki jelas. Saran mati niki menyakitkan. Saran mati niki menyedihkan. Saran mati niki balin penyesalan pertama. Jelas, Malik Rasulullah SAW adalah mamal yitu fi qabrihi illa wa huwa nadim. Dinarak sekik-sekik mayit dalam kubur pasti dijumpai namanya menyesal. Lamunnya sholat nadima Allah yazad. Nah selalu sambil rombok adil lengek nadima Allah yatubah kabal maut. Nah selalu ke din tobat sulit man mati.
berarti selaput badannya selesai. Sehingga Nabi juga mengatakan bahwa petihnya sak sikit khairun minat dunia wa fiha liqniya mayasnu solahan, bagusan belian nilai liqniya isi dunia dan dunia isi lagu liqniya sak mati ni kelek pelonggol je boleh dia tahu dia mbim petihnya sikit dari tangan aturin pelingin makin kapan 5 juta nah kan ya terbukti waktu tangan dia terbukti waktu liqman dia semuanya terbukti kepeng sebalik ruah-ruah aja mata duit tanda beli gini petahal subhanallah mahal petahal ya coba kalau dulu petahal satu hurufnya berapa kemudian pira huruf petahal sudah kalian 156 atau 57 pira lagu ya wah sekarang mata duit kan lagu jawabannya adalah karena kita masih di dunia kan andil di kubur ya sila petahal niki subhanallah lebih berharga daripada dunia dan isinya. Kemudian selanjutnya hadirin sami rahimakumullah ada yang syarat nama hikmah yang pelingkit makin nikil samping dia bertakziah bertakziah nikil doang luar biasa dia le samping dia pelingkit bertakziah hadir nikil bertakziah suara nikil bertakziah samana cara Islam dia yang pelingkit oleh jelo kasutke kedua ketelu pen balik nikil dan kanggo atau pen meriah dimulai dia aturan Islam. Niki dalam hadis dia terbang meriah tak atar pira kali medahan di atar adin tak terniki lengkap endah arak buah-buahan lauk pauk sarang sayur narak daging narak telur narak apa dia harus lengkap kan? Setelu jelur telur malam ini kanggu meriah sak muda aku tiang pelinggi silak ni yang dia meriah setelu jelur telur malam apa nang kelop saya nak tanya terpaksa lagu secara Islam sebenarnya sak menuh lagu alhamdulillah karena mengerti negatif tiang pelingi sak lek sasak niki pokok sak gemes besilah pokok sak mele kayun besilah den sekedar nasi doang lebih lek nu be sila tepriapang tepeniki niki ah pokok sak jamu ekali apa lagi makin subhanallah tiang yakin beridap li atin tiang pelingi ikhlas ikhlas karena Allah saya akan dah kak si dendek serminan semeniki niki di rumah halalan niki niki lalu karena sak sekit baru niki hibur keluarga sak tinggalan niki iya pengkelingi ringan tu anda padahal di narak oh, mereka yang balik apa kira-kira isi ngerasa kemarin di narak lalu asli ikhlas perlu ke Allah mau manik nabi saya bertakziah ikhlas karena Allah nabi tidak pulih dengan sak takzihan niki dan sak terpilih meninggal dunia menuh pulih maut yang pelingi alhamdulillah wa syukurillah. Mati hadirin senamiya rahimahumullah berduin telu rahasia. Yang pertama waktu si kedua tahu sak nomor telun bahasa Nabi adalah cara. Sementara sak tarani dan dengan sukses lek dunia niki ndek sukses karena berhasil pesekolah bijajari menyakajari maradan dan berhendek sukses wah harta benda luwe ndek. Yang namanya sukses adalah apabila tiang pelinggi irup niki berakhir dengan husnul khatimah itu sukses. Walaupun tiang pelinggi disanjung, kemudian telila, telemana, sila, dihargai, disanjung, tetapi mati tiang pelinggi husnul khatimah tidak ada nilai. Bahkan itu yang paling orang tidak sukses apabila matinya husnul khatimah. Cakap kan matur makin niki bahwa mati niki arah telur rahasia. Yang pertama waktu, si kedua tahu, dari ketelu adalah cara. Waktu mati niki rahasia Allah. Kapan dia pelingih meninggal dunia, jam bira, jelur nabi, tahun bira, pelingih di dewi kalik mangkit. Walaupun berdua ilmu nabi pun, kecuali orang-orang yang dikendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali baginda Rasul SAW, wikan geni aja, jelur senuh, jam bira, tak nak meninggal dunia. Itu sudah lain masalah umumnya tiang pelingi je dek tahu ni je untuk meninggal dunia. Nomor dua tahu tak? Juga ada narak ketahuan. Apakah bisa jadi pelingi berangkat ke kedeng baru atau meninggal di pelipis? Bisa jadi pelingi berangkat ke kedeng baru atau meninggal seri rurung? Dek tahu itu rahasia Allah. Luwe dengan meninggal di jeding, luwe dengan meninggal di langan, luwe dengan meninggal napi, jalur kayu sang langan hanya gitu ya. Luwet dengan meninggal di atas kendaraan, luwet dengan meninggal di rumah sakit, luwet dengan meninggal di masjid, luwet dengan meninggal di tauk maksiat. Tapi itu bukan masalah. Kemudian si ketelur cara aran telamper atau niat telamper, aran teri atau niat petri dengan kamar niki kan?
aran sa nyato mukelor matan tuwi nyakelom kelom na piaran aran parana ran bakso urat bo muni parane bo muni nda umur pengen ada si melet jaga kaya sih atau berempah yang kita lalu mulai wahya cerai sangat nanti rahasia Allah sangka anda yang datang mikin dia ini subuh dia ini tamat tekebuk si batu dia kena kok dia ini akhirnya kan ini meledak ya sejauh jauh rumah sakit ya kuan ini sulit akhir harus kembesin harus teroperasi di waktu operasi ini ki hadirin sami rahimakumullah betul bom senu ah bom mana tapi pasu senu yang subur lagu ni yang tinggal dunia niki cara rahasia jari hak tiang pelinggi atau jari tugas tiang pelinggi satu yang penting husnul khatimah dendek peluh pikiran pikiran demat tinggal dunia membetok tinggal dunia kemudian berbicara dunia dek debau si pikiran cuma yang jadi tugas tiang pelinggi bagaimana cara hidup ini supaya husnul khatimah selesai. Saya anggap deh, waktu hadirin senamnya rahimahullah tidak menentukan. Kemudian tahu tidak menentukan. Cara temati tidak menentukan. Yang menentukan adalah husnul khotimah. Misal, yang beli, tanpa kenin beli, tanpa nasin beli, kita makin dia. Apakah dengan saat ini ngalik masjid niki menurut pelunggu, sholat tapi lengek? Ya? Menurut pelunggu dulu. Sholat, bahasa yang sekik, belum dulu. Sholat tau. Okey, sholat tau. Kena, ya. Baru rumah, jalan maling. Misal. Kanut, pakai juga maki, juluk putusan, gitu. Kemudian si kedua, kan? Mati le tau maksiat. Kenyakan le kafe. Atau tak dengan meninggal dunia, kenyakan lalu nabiaran. Kenyakan minum-minum, iya, atau meninggal. Niki, menurut dia beli, lengek. Secara umum dulu, secara umum. Tetapi hadirin sekalian, rahimahullah itu rahasia Allah. Tahu kemati rahasia nenek. Yang pertama tiang pelinggi dengan mati lima fitolah. Menurut tiang pelinggi, lagu tugas wajiban tiang pelinggi adalah husnul khatimah. Pas gati marak bahasa tak baru, entah belum tentu. Jam telu malam, ya tuan sama masjid besongko. Bersorban, jauh sujadah. Berarti yang salat tahajud ya. Lagu berbahaya kejadian tak ada, sudung li anan aja. Ndek, salat tahajud cuma nyeruang. Musangka lalu mati, tole, tau kuni, tau imam ni, jiwa jilokmu sujud, nak nasan mati. Cuma aja, enggan tahun beruang. Saya enggak asak, tuh, cok senun, cok mesin nu, lain negaraan. Iman, ada selung aja berniat nek paling mesin dah. Berbeda tak ada musangkan tutur nunduk musuh dan meninggal dunia. Coba sila menurut yang pelinggi mungkin sholat karena masjid. Tetapi ukuran Allah bukan tempat yang jadi ukuran tapi akhir hidupnya husnul khotimah atau suul khotimah. Semenuan juga makin tak maksiat kan. Ya ruan coba ustaz senun. Kena kerja lek menu potongan ustaz coba kedai mati kembali ulin nu dengan minang nu mati Allah kerja lek menu lek lain menurut yang pelingi nengek tetapi ternyata ustaz seni ya mbah gua lumbar mute lek kanak minang ya mudo entun berdakwah kau yang jubah semenu semeni assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kerja nak dua minang kembali salam waalaikumsalam wabarakatuh haram semeni. Dan kanggo saya suruh, mau saya nama haram muni dalil Quran hadis nuni. Tidak datang matur tak suki ada murid. Ada pun ni membayar tanggung lah bebe nano ada tunggak lebaran tunggak ketujuh. Mau nempok ke belum dengan la ilaha illallah huni ustaz nunggu mati itu ya. Bani indah parah ni mati lengah ya. Walaupun lekap dengan minum insya Allah husnul khatimah sila ya. Nah jadi dendek pikiran bu bapak berbentuk kematian. Mungkin manusia para tiang pelingi lengek. Mungkin manusia para tiang pelingi sholat. Tetapi itu semua tidak menjadi ukuran Allah. Yang menjadi ukurannya apakah husnul khatimah atau tidak. Selesai. Kemudian makin berbentuk dan ngiri husnul khatimah. Luwe ibu bapak. Imamul Ghazali dalam kitabnya berasa pertama saringan-ringan. Pertama kereng-kereng ucap salam. Nomor dua teman-teman jawab salam. Nomor telu kereng-kereng bersalam. Bahasa tiang pelingi bersalam musafah dalam agama. Kemudian si keempat kereng luwek-luwek sedekah. Di saat terakhir luwek-luwek baca Quran. Lima seni iya seatung ya husnul khatimah. Anu ringan niki ringan tapi
Lamun dek berdua modal telu, insya Allah dek pegawai elek tahun ini. Mana yang tiga? Yang pertama, am pertama mulai oleh sak kodek-kodek. Am kedua mulai oleh diri sendiri. Am ketelu mulai langsung. Lamun dek berdua modal hak dek telu ini, cukup buat sekedar jadi pengajian doang. Atau cukup sekedar ilmu, tapi tidak akan berbuah amal. Apalagi keberuntungan, tidak ada. Ilmu hadiah senamnya rahimahumullah. Berbe-be kebeli ente-ente sudah parang jadi untung tidak. Karena ilmu niki baru menjadi akan untung apabila berbuah amal. Dari ampuk mau keuntungan lamun berbuah amal tak baru. Ibarat yang telingi berdua ilmu, berdua binek. Lagu ndek tetalak itu. Lima karung binek kesiaran lek pok danda. Ngekes tahun, insya Allah dia nak hasil. Kaya bini gak binek itu dia nak lima. Tak minamnya jamah bini. Harap lima tolak. Lagu dia nak nyiaran apa ni asal lima muntalah sebab kaya dia. Aneh sak berdua lima karung ni gambar tahun-tahun dia nak. Berdua yang aku binek beli sak solah pun ni binek unggul. Macam dia nyiaran dia. Mereka tujuan berhasil ibu bapa. Sak lima atau sak sekarang. InsyaAllah sak lima ni. Wah, mau ngembot-embot, mau ngelor, mau begitu cara tiang pelingi. Ni aja sangka lu ya Nabi. Bohok selaput. Artinya apa? Tiang pelingi harus mulai oleh sak kodek-kodek. Sakode niki salam kode aneh atau remeh salam niki. Coba dulu baca sejarah bahwa Abdullah bin Umar bijan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mudah-mudahan terredaksi Allah Taala kedua Abdullah bin Umar amin. Nabi wasallam cukup untuk mengantarkan kita kepada husnul khotimah jalani salam selama hidupnya. Sangka keren dong Sayyidina Umar niki. Makan luar biasa pemakan, karena cara Arab tak makan kan jamah laki. Tapi ini kan dia kanggo makan ya. Secara Islam pun marahiki. Dia kanggo makan, dia kanggo meriah, dia kanggo moko, pokok dia kanggo. Tak jadi ngepin tugas, dia pelingin sa laki, itu hukum Islam. Dia kanggo menusuk, dia kanggo. Cukup sekedar arak air putih, air susu, tak berubah kuning yang dah. Pertama itu saja, sampai satu atau dua hari. Wansenun, tugas kewajiban jamah laki dia. Anden, misalnya itu hukum juga, makin tanda, makin, misalnya, bukan apa kita tahu kakak ni aneh, upah kejuruh ni sejuta ni, penusahaan bijan dah 2 tahun, laku sejuta setahun, berarti saat 2 tahun itu dah hitung ya baik sih, pira, ya dah hitung maksudnya 2 kali 12, ntar juru 2 kali 12, 42 tak jadi, ulih 42 juta, anden lagu secara Islam kan, kanggo dulu bapak, dari wajib yang beli bayar, itu hukum Islam. Niki hukum Islam. Tangka atin apok taji merak niki ada sak pandai bersyukur tiap lengi selaku selakian. Artinya ande niak ndek baru seluk pelayanan misal telatan untuk lengi tak ikan tapi tak aturin medahar belanggi niki namun ingat hukum niki jak ndek semen bagi rumun dia ndek semen dia kita sebenarnya satu itu ane tapi nak pakai ane tiari anak macam macam kita mah kredit itu yang mula pakai anak macam kira ane kena main itu harus ya coba subhanallah itu Islam lalu coba iya dan telek tombok insya Allah dia ada kuliah tu cerita angklingi dedek baik setia ya subhanallah aruh aneh pokok keturunan dia aruh ya tepi nak jadi anak dengan minat setia ya. Ndek telah kulaku. Sangka kira apa ada berdua ndek telah kulaku dia. Ndek lombok. Oleh sebab itu banyak-banyaklah tiap lili saling maaf, memaafkan. Insya Allah ada. Okay? Jadi yang pertama adalah salam. Gumana lalu mekan Abdullah bin Umar untuk apa? Ndek tak belajar ya. Paling saya beli lenzuna. Paling saya beli sekedar bawang. Paling saya beli adalah minyak zaitun. Lagu sabin utama adalah bersalam. Pira tak mau bersalam itu, saya tak bilang ada nak kemis yang besar dia. Iya, wah lihat jawab besar. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Subhanallah. Dia pelingi dia tersanggup. Cuka. Nah iya, sangka. Aruan terkena perangnya, padahal gawe dia tuan. Aruan dia terperang jogang, gawe dia tuan. Iya, buat saya ini berhasil dia pelingi. Terperang jogang, wah dia perlu gawe. Saya tak misal, misal. Subhanallah. Mungkin dia mulai, ya, buat tangan masuk baru mulai oleh sakode. Kode, selesai.
sampaikan yang terbelik lalu nak mana-mana be yang terbelik nanti bertempuh berdaya assalamualaikum assalamualaikum silap baik yang langsung dah kena dunia Allah lebih dan betulan anak madrasah kerenek konek-konek ini jadi kilik retrop dah madrasah pelugur dia kena alhamdulillah ulang tahun satu ini duit itu dia terikir sabmilu siu dua mudah-mudahan pelugur terima Allah Ta'ala dia arak madrasah dia konek kerenek dia terikir demi Allah anak keselaku undang kena dari SMP SMK lamun dia tanya kepeng insyaAllah mana-mana siu dua berdua kelakuk lamun dia tanya salam dia kena dari dunia akhirat langsung tak kena merak mikir akhirnya apa? Alhamdulillah wa syukurulillah ini berlaku salam kecil batul, kecil siapapun muarak guru baru-baru sama dia oleh nabi adam pejeruk ampunan dia iya tak hitung itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh Allah kembali dia panggan tak apa panggan panggan tak jawab salam kembali Bijan dah baru tang berdaya. Assalamualaikum. Malikin. Assalamualaikum. Sebelum dengan guru bahasa Inggeris. Birang saat ni ada. Good morning. Terus berkata tanah kan. Good nanti. Silak di barat kan. Mudahan di barat. Semarang barat kan. Mudahan di panjang umur dia. Good morning tu. Good nanti kan nak malam dia. No. Good night. Alhamdulillah. Padahal yang di tang tahun. Pelingi aja. Good night. Alhamdulillah. Membahasa Jerman dia. Good pagi. Ya. Good pagi. Lamun bahasa Jerman, selamat pagi nanti kan nak? Dia tuah jawab Jerman bahasa Jerman. Selesai, agak ada susah lalu. Gua tentak bahasa Jerman, selamat pagi. Ya, wah jawab kedua, dia tahu aku tang dengar. Gua tentak. Sila, iya doang, nanti seakan assalamualaikum, assalamualaikum. Ternyata apa? Sila, baik pelunggu doang, zak salamin, assalamualaikum. Berbe kemikmat, hirup niti. Dendek datang jak sana Nabi lagu assalamualaikum upluh jawab waalaikumsalam demi Allah jelas senang pasti selamat di upluh lagu yang beli kan susah beli selamat salam di mana sila mbe mai'an mbe lelahan upluh kena yao kaya juluk selalu ke ngupi ke juluk ni ya si assalamualaikum mbe indahan mbe mai'an coba sila mbe mai'an assalamualaikum mai'an coba sila arah satu asakit lagu ya Luian kena mayan, assalamualaikum. Lagu mai si deparan sangat teman gawe. Itu salahnya. Yo gay, yo semua gay. Mangan dulu, rey kebaguskan tu. Beda lahan kena assalamualaikum. Lebih menenangkan, menyejukkan dan itu sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagu tiap lagi lebih pilih sa repot dari sa nanti pilihan repot dari sa murah. Sila dan padahal assalamualaikum assalamualaikum enteng niki bu bapak insyaallah membe tak sila terbuka insyaallah mesti salam akan dibukakan arah telu ia paling pantas derajat paling becak telu yang pertama ibsaus salam pasti ibsaus salam yang pertama menyebar luaskan salam lagu siu tahun jadi mundrik man mulai tidak akan naik derajatnya anda takkan ia tinggal jadi lagu mulai yang assalamualaikum assalamualaikum sila ini piringan hadis dari Rasulullah tifa Anas bin Malik wahai Anas bin Malik inni usita saya aku ek berwasiat jawab kamu anak aku berbahasa kena anak ojok saya dinafi Anas bin Malik karena 10 tahun kasus Rasulullah terpaku disi nanti ada inak 10 tahun Anas bin Malik eh anak lamune tahu jalani wasiat salimanin anak wa anta haka kehataini fil jannah percis menia dan berdiri di surga Malik Rasulullah SAW Nunasan wahai Rasulullah Nabi Niki Yang pertama Iza dakhalta Apabila engkau masuk Baituka balene Fasallim alaih Ucapi salam Kamu modok deh Demen buka lawang Assalamualaikum Lima kali buka lawang Assalamualaikum Assalamualaikum Lamun di'aratu wahai Ali Assalamualaina Wa ala ibadillahi sholihin Anu enteng Niki bu bapak lagu takkan neteng duit serupa teh. Andin tema balik, mari karampok sugun balik tema assalamualaikum. Mopok tema assalamualaikum, assalamualaikum, subhanallah. Kemudian saat kedua, Malik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iza laqita. Andin ni berdaya, liman arabta awlam ta'arif. Saat dia kenal maupun dia kenal, pasallim alaih.
baca kesalahan, ucap kesalahan. And semesta orang yang sejak lagu itu cekatan, dia bersalam, dia dengar, dia memang kenal, dia salah kenal. Silap malah bukti ni dia. Kerana dia bersalam, dia sedih anda. No, kan sepi dia. Dia memang jawab, tak sepi, lagi. Kerana silap lagi. Atau sepi ni amplu, kerana bersalam apa dia. Aduh, muntah matur kena agak sulit pasti lah. Sulit dia. Enggak yang paling baik, baru berdua anak sekit. Ya, maka kan baik, maka kan. Padahal masih banyak tidak. Senin sebini anak ya, bila nak kacang dia, dia memang dua bayi sikit, papu yang nak dia, bila dia papu ya. Coba ke, mungkin tak masalah ni rupa ni. Coba pelikki, maka Rasulullah kumairah, bahasa dia pelikki, dia, sabini kak, berbeda-beda kak copot gigi serapuan, kak, dia, sampai dia limsir, berbeda masalah ni rupa ni, subhanallah. Lagu niki dia memberi balut. Dia balut dia ni membeli tak berseran. Paku dia padahal dengan masih banyak. Maka akan dia macam membeli lumbar. Coba ke. Membeli tak dapat sekenal dek. Atau kak subhanallah. Membeli mayan kena dek. Tuduhan kopi dulu. Betulan temui. Dua ni. Bareh malik karak temui dek. Main dah ni. Dek lelah. Tepuk darah dek. Lagu ni paku kan. Kesekat. Paku subhanallah. Dia lah ke. Membeli tak berseran. Makin dia dendek marah niki tiap beli hadan orang Islam. Assalamualaikum. Selesai. Selamatkan dek. Selamatkan dek. InsyaAllah tiap beli ini sudah bisa membeli tiketnya ke surga. Kan lu gampang niki. Ya, kemudian si ketujuh Malik Rasulullah SAW. La tahwi ila pirasyik kendek baik. Coba-coba telek tak ada tinduk. Kendek baik coba-coba lahir tak ada tinduk nu. Malik Rasulullah tipak Sayyidina Anas. Illa ma taharabih. Kecuali pas yang diri ewah tak suci dulu. Cara tiang pelinggi kendek doang tinduk, kendek doang coba likat tak usah mensari senu. Lamun pelinggi di mana duduk kendek, itu kunci baru akan bersamaan dengan Rasulullah ke surga. Kalau tiang pelinggi, ya kan tergaji ini, kia putaran mengaji bapak-bapak harus bakat ya. Namun dedek bakat tentu dia tahu ya beli wat ya. Harus bakat ya. Berumbin tidak kuat bakat di darah ya. Niat doang bakat. Saya tak niat doang jadi mokok. Kuat mokok betulan. Itu aja rasin kuat tak mokok. Dia beli bakat ya. Artinya tiang pelingi tidak banyak. Tiang kan pertama Juli ampun pelunggu ya. Tiang pelingi ya tak agak sulit tiang pelingi. Sama rak baru atur tang niki. Pokok terengah. Tok subhanallah. Takak ndek keberatan. Tang Malik Rasulullah SAW. Al-insan hayawanun natik. Manusia num binatang. Lagu an-natik binatang yang bisa enggak beda dan tiang pelinggi. Makanya pandai-pandailah tiang pelinggi membedakan diri antara binatang dan diri sebagai manusia. Salah sikit waktu mensari ibu bapak, coba niki baik makin wah pengajian niki, tasiah takziah niki mulaiyah yang bareh insyaallah. Ya terbaik balik ke surga Allah. Lagu adim kemak dan gini gawe sak 4 sak 5 niki. Yang ketiga adalah nanti kendek baik coba-coba masari mulai malam niki yang pun ini lemon basah lemak biar teramalang yang hadis Nabi sendiri Allah sakit loh yang kenil ini dah lemak biar tu ya Allah maju ngantok lalu kenil ini demi Allah kenil ini piran-piran kenil ini dah lemon dek mulai langsung kenil ini dah yang pertama tu arah telu ya kunci nakut ini dari bahagia mengamalkan ilmu pertama mulai oleh sakodik sakodik kedua mulai dek diri sendiri ketelu mulai langsung baru ini. Lamun di ini yang milih sak belik dari dalam aku yang milih sak tahajud telur ratus sekaan dan ini mulai oleh diri dan ini kamu dulu sangka amalan aku yang pira konek namun kuah telek mau pacu aku pacu dan ini atau yang tebas saya pilih kerana lemak bian dan ini mulai masih langsung insya Allah pertama husnul khatimah yang kedua jelas harta ini pil jannah menikin sampai berderik kaca Rasulullah di surga lamun pilih lagu kayun surga. Lagu kita kan lalah pikiran surga gitu. Nah maaf, surga maupun neraka lalah. Niki penilaian menurut survei tiang pelinggi lalah pikiran surga, lalah juga pikiran neraka. Mungkin dalam hidup niki mungkin 2% jangan terpikiran surga atau neraka. Itu pun lah muntunya di merak niki. Mungkin orang neraka dan kita tolak itu depan neraka. Sumpah. Barang benih istirupan, kedatuk seperti ya ada batu ni, ya ada. Coba subhanallah. Benih istirupan, bawa ke deh. Mana silap lagi. Padahal, emang seperti ini, padahal surga dan neraka ini adalah akhir kehidupan tiap pelinggi.
Lamun di surga pasti neraka, lamun di neraka pasti surga. Di neraka pilihan lain, mula harus paling tidak 95% harus pikiran surga di neraka ibu bapak. Jadi tidak anggap main-main surga dan neraka. Kenapa? Karena akhir arah dua berakhir hidup yang beringin. Mun di neraka ya surga, mun di surga neraka. Coba sila. Dulu sendek mantara, makin kandik arah selaku, makin narak. Wahat searah makin lemak pasti dari arah mati. Suhan dari arah lemak pasti di soal arah malik terjadi hari kiamat. Setelah terjadi hari kiamat, selapuk yang beling ini ke apa? Pertama dihisab. Yang pertama dihisab adalah sholat. Kemudian si kedua mizan, ketimbang sholat lengek yang beling saat tegawi akil balik sampai mati. Kemudian yang ketiga siratal mustaqim wajib tidak tahu kembali kecuali arah dengan istimewa kalbatil khotib percis marantan kisah arah niki. Berduain kunci masih dek makin lagu barek tempangan laun burung tutup pengisiannya. Niki kalau barat khatib lagu rata-rata maling Allah dalam Al-Quran. Rokiban wa masyian arasa nunggang, arasa lampak, bahkan arasa mekok. Wah jelas makin ruan yang pelingi. Wah tak gambaran si Al-Quran menuai keadaan yang pelingi. Walaupun barang hadir dek riki nasib seerak ya ibu bapak ina amah bapak mamit senamian dan pada lain-lain nasib tergantung amat sak makin mikir. Tiang kebetulan di atas batin tersebut aib tak si nenek amput degem mas tele tak seminan deh. Ani tak dek sebut aib si Allah. Subun balik doang dek tak semen apa lagi nek toko di kursi meni kesolhan ke damas tentang subhanallah. Enggit? Dek terbau pinak jadi penampilan besar bantu berjubah kebetulan makin tak tumben kami jubah kembali terlihat lo tang baru. Wah kami corang apa ada madrasah ada muknya ke maghrib ya maghrib baru musangkat tang telih deh yang buat tang semen itu tidak menjadi apa ukuran dia jadi barometer peluru akan masuk surga atau neraka deh cuma sedari ukuran adalah amal yang telingi demi Allah luwe lupa amal demi Allah luwe lupa dosa bahkan tiang nomor pertama padahal dosa dan amal baik itu yang menentukan peluru kah di surga atau peluru kah di neraka. Maka luwe deh pikiran meraniki sila baik ini nara idat teman neraka selapu sila baik berjujur baik sila arah idat teman neraka selapu paling deh surga lalu surga doang terus saya tamak dia tuh pikiran padahal balik apa ini jadi muda ini mikir bagaimana cara dia jadi balik ibu bapak kayu dia beli sepeda motor lalu dia pikiran dia awal dia nara sak bin salah bin abla kata rebah dia nara harus beli pikiran apatah lagi yang menentukan hidup yang tinggi surga dan neraka amal yang tinggi lalu dia piaib kayuna luwe dengan terperangah malik Rasulullah bahkan malik Allah dalam Al-Quran luwe tengah-tengah era nabi sak di tengah-tengah marah idap tembus surga tetapi ponisnya adalah neraka ngangak yang tinggi sehingga di apa dipanggillah saksi tujuh antara yang tujuh itu adalah ada kiraman dan ada katibin apa ya ketulis sembahyang kerja uwi lakukan lu batal sembahyang yo berembin akan sembahyang ini apa dikena batal tuinon kasih merembin dan dendek batal wah tak macam tanda zikir menu macam tanda kiraman tanda wisi di budu budu muda sembahyang lu batal lu budu tanda apa nih harap tang tulis lalu segera enggak terus disik sak jelas yang beli akan balas di sini tahu menang bu bapak di saksi sama kepitu saksi yang terakhir adalah wakafa billahi syahidah cukup nenek jadi saksi melupai yang butuh sak lain adik sak dendek duit lalu raos karena wah jelas manik nenek dalam Al-Quran wakanal insan aksaru syai'in jadalah manusia seluruh duit anum tebeng hujan jadi panas ya tebeng panas ini sepada lah kali hujan semenak-menak mbendok anu dekau cina mbendok kakak nenek dong di pelik terus tebeng rintis kali-kali belik dia tak selama belik lalu kali tak kedar-kedar subhanallah ada tiang gini aja wah tangga ke mati dia senapu lailahilallah tak menikim mbendok kena silap baik subhanallah sila nih ini iya pun menghadirkan tujuh saksi akhir sandi dulu alasan yang pelik. Nah kembali Malik hadirah Muhammad. Setelah siratal mustaqim di bawah siratal mustaqim ini dalam hadis dijelaskan bahwa ada tujuh neraka di bawahnya dan ada tujuh tempat singgah cara tiap pelik makin niki pos ada tujuh. Kemudian tersebut dalam kitab pos niki berduin kursi niki berduin pintu apa?
pitu busa, lagu busa senu percis maranten tanduk kerbau, maranten tangkek ke napi, kau gaisi dalam kitab penuh kan, busa lagu maranten tangkek kau, coba sila mu pitu, najem boleh teriki uli ni dek, kira-kira kena idap datang busa mak tangkek dia uli sang, arang tangkek jama-jama sini sebut busa kan, busa lagu tangkek subhanallah. Ditanya tiap lagi tentang sholat, tentang puasa, zakat, sedekah, haji, dan amal yang lain. Lamu tendek luwe pada teri lek jahannam, karena jahannam adalah bagian yang pertama. Kemudian ada sakar, ada haudiyah. Terus marak niki ibu bapak, lagu ni tuan bayangan, sak jelas, bahasa ulama, di dalam 5,000, sak selamat tarak 4 nabi, sak selamat. Di dalam 5,000, prediksi para ulama, cuma sak lulus, sak endek terik lek neraka senua rak sekit berarti sak 4,000 siwa ratus siwa puluh siwa aja kesemuanya terik lek neraka. Domika berembe yang menentukan amal yang beli. Tidak ada. Lagu yang beli kan lah lah lihat ni macam-macam mak tak lah tingat tu dia. Dia kembali oleh saya tu sedu oleh lahir anak surga dan neraka. Lagu sak pi ayangan lu dek dua kat eh. Dek minum sari wah kira-kira nangis raka kanker kembek je. Pikir rakyat berbeda klik neraka di mana sampai niki. Sak tangis kembek sak lain-lain lo lah lu. Tangis kembek. Wah pintu je lu ketujur kanya. Ketujur kanya nane dok beridak miskin. Enggak lu kat ya. Ketujur kanya nane dok beridak miskin. Lah ngetar tangis nasib berbeda kira-kira. Yang menentukannya adalah diri sendiri. Yaudah nafi Allah, memang Allah tempat nasib ibu bapak yang menentukan dia beli. Kalau Allah tinggal menjatuhkan ponis dia. Sak bengkok mereka diri beli, sak bengkok surga diri beli. Mungkin coba andi, jelur seni lemak aru tak tinggal dunia. Kira-kira baik tetap. Sak wikan puluh berdoang kita Allah. Aru surga, agak-agak dapat bercerita surga. Dekat menua, tapi adalah. Bermekoran, tidak kali tamat. Nah iya kayak nimbang dulu, hitung-hitung kayak nimbang, wah kok gimana? Kan gak jarak sih sama lo, gak kejap melang ya dia. Hitung-hitung kayak nimbang, wah coba kayak. Terus sedekah bermek, lo dulu mengingat-ingat dia. 1,000, oh alhamdulillah ya simpi, 4,000. Bahan Allah, 2,000 sudah selalu hirup, kurang lebih 60 tahun. Coba kayak 2,000, teman gesik kenalan, badiknya udah mau beli ya. Gesik doang dia tak mau beli, subhanallah. Silak deh. Kemudian coba salainan. Berbe kira-kira masalah sholat jamaah deh. Aneh, wah sholat jamaah pirang. Laik, mumpik sisi, pejak ini, dua tendu, wah lima aja deh. Lima kali. Besok lima tendun. Hari Raya, Idul Fitri sekali, Idul Adha aja deh kuah pun. Kembali, dulu langit narak, coba. Berbe kencet ya, dulang dari ukuran. Bele surga, dulang ukuran. Coba ke sila. Ada sejujur be sila, demi Allah sejujur baik. Pelindi punya akal, tiang punya akal. Bahasa Nabi sebenar manusia sudah tahu apa tempatnya. Dari semenjak dia apa masih nyirup, wah tak tahu yang ben tahu. Cuma dua manusia, ilip, simpat. Pertama nafsu, kedua dunia, setan dan hawa bahasa. Yang pun diri mereka. Kalah si dunia, kalah si nafsu, kalah si hawa di setan ya enak. Lagu den, di salah setan doang, wah tang tengah setan keberatan. Di dalam apa hadis ke nanti. Keberatan, sekedik-kedik. Aku nangis pada salam, nyembatan aku wajah deh punya setan. Sepin terus laku-laku, wajah deh. Berbe, wah pinak, wah kajah semua. Sekedik-kedik aku doang, coba kita lihat nafsu, coba kita lihat hawa nanti ya. Iya, itu setan. Lagu mau pikir-pikir, betul, nembe tak ada menang, kalau kerja setan, sila. Pelih, kita gawek lengit. Gara-gara setan semi. Oh, ini mau datang setan. Wah, itu lihat punya setan. Kira kali ini goda, semua itu lihat. Mau segera, kalau aku ini wah, telek, kebel aku bepati, tuan guru macam tahun bepati. Dia ya macam-macam. Aku bareng laporan, mele laporan ke polisi. Langsung narak pasal 5-6 ayat-ayat semenit. Menurut tanpa bukti, penjara 5 tahun. Oh ini dia terkena di setan. Bapak bilang, penjara 5 tahun, enggak, pendek main-main. Jadi setan, baik salah. Setan, nyempat ada setan. Bareng mulai wuduk setan, mau jadi apa? Setan senang. Itu padahal ke wuduk, marak. Bahasa Nabi, sak pajak sedih nak nangun lagu. Melek setan senang.
Mbak setan itu, mbak setan burung kok. Setan doang jadi kayak korban kayu. Subhanallah. Sila, sila bapak kembali lagi. Jadi menentukan surga dan neraka yang paling adalah amal yang paling. Mudah-mudahan gak masak lima niki atau pira jaga barek tamu sampean nih. Singkat-singkat, kareng-kareng seperti kareng balu menit bengi. Tunas ampura kan? Jam. Mbe jago jaga amalan tak penting pelunggu selaput yakin wah. Selaput bercita-cita tamu surga dan neraka dengan milik teman neraka. Cuma saking si lupa dia pun lu antar neraka. Sambung dibaca dalam Al-Quran. Halim talati, ya jahannam halim talati, Malik nenek halim mazid. Coba sila, surga ya nenek, terkena menu neraka, terkena menu. Halim talati, neraka jahannam, Malik Allah halim talati, apakah kata penuh? Langsung menapi neraka niki, bermaknapi muni tipa Allah Ta'ala, karena halim mazid, arak perombok menu, ini berarti neraka niki tidak penuh-penuh. Dedek sudah besar, rombir nak kolok si nenek, itu dia. Subhanallah, jejer tentau tamak kesenangan pun jejer nalu aruli tentau biar tak amuli muli kulit. Coba ke kewangin subhanallah. Halim tanati, apakah wajah tak kena halmin mazid? Harap perunggu menu nenek. Berarti neraka niki tidak akan penuh. Dan akan penuh nantinya dengan apa? Akan penuh dengan jin dan manusia. Ia Malik Allah dalam Al-Quran. Cuma manusia dari tentuan secara umum manusia entah tiang entah pelunggu cuma apa tak paling tepat ya makin tidak kerang-kerang niat mati kerang-kerang muhasabah nafid miring muhasabah hitung andai ke mati nane andai ke mati lima aru kira-kira mereka ketawa mungkin dengan perhitungan itulah insya Allah dia boleh diampuni dosa musilah dan menarik lengek kendaikan mereka bertobat cara yang bertobat dia mesti lupa astagfirullahaladzim apalagi tobat yang pelinggi yang mahabi ini kira bertobat lagu sambil ngomong dia main mantuk lek nabi lek bangket ya dahit bapuan dia mantan usik bijan dia mantan bahwa ada mesti lupa bergeret ya astagfirullahaladzim barang tanah pun dia ada bau angka astagfirullahaladzim sambil ngomong astagfirullahaladzim mesti lupa dia mesti lupa mulu sebel ya dia mesti lupa saran dengan istighfar paling tidak astagfirullahaladzim tapi menghayati ya Allah kan itu nasa pumadai belum usah maha mulia paling tidak seperti ini ada yang kena hitam lengek telui anilu bapak lalu beruang dan darah lengek ini tidak baik itulah Allah karena Allah masyarakat menutup aib hambanya ada yang dia terbuka lagi tulis bajang sampai makin lalu dia nak narak teman tubuh dia narak dengan terdengar dia narak dengan terlilak andin ya Allah Ta'ala nyataan teruan dosa salah tulis semenjak balik sampai makin niki lalu tersebut salah pun niki ya buat burung dan tak selaku deh. Padahal andin sukulan burung naib dia niki coba kita ada bayangan andin masjid niki bih sukulan besi mesti nenek selaku bermiruan deh. Besi mah selaku pengitan lantin pengitan besi tekan besi doang pengitan selaku mayat kentik kira-kira subhanallah. Dan semen narak dengan kembe, berjumah kembe, nyala yang mati di ulin tekanan kembe, ruh ke dia yang tidak tetapi Allah mengatakan tak singkat yang pelingi maruat dengan sholat. Tapi yang jelas, dia jujur bersila pada lini bahwa telapuk tarik lek beriki adalah dosa dan beli. Dia mengatakan madang baru, ah telur tak semiri, bapak jamah bini, jamah lagi telur. Pertama, percis maruan muan-muan dengan penuh dosa badan di tiang. Nomor dua, percis maruan dengan calon mati. Badan di tiang. Nomor telu, mua-mua penuh masalah. Aduh, pilih, kena menurut Tuhan ini betul gak itu, Tuhan. Mereka kata boleh masalah, baga terlih. Coba kemiring terutup ke silat. Silat dulu pertama, calon mati selaku Tuhan ini. Nyocok gak pendek, kan? Oh, menurut penenjaan di arah, tambahan ke malaikat. Ini malaikat. Panjang apa naran? Umat Nabi Muhammad lepot handak nindik jangan calon mati. Utang tak jilum menuntut mati deh. Misal, kemudian wajah-wajah penuh dosa. Gila lah munarang kati masih sedikit dosa. Pertengahan, tak beli ya. Dia narak. Perkodin dia narak. Pertengahan dia narak. Beli dia narak. Kembi ampun dia ngangkat lima menuh. Langsung jatuh mau kebun beli. Ya Rabbi. Semain ada angkat. Nanti ngipelingi. Berarti selaku. Yang ketiga adalah wajah-wajah bermasalah. Selama hidup yang pelingi hendak tua, hendak bermasalah. Tidak baik. Bajan, oh maaf dulu, oleh tekanak, oleh bermasalah. Dia nak dibilang pempek, tidak masalah dia dengan tuan. Dia sudah terpanik, masalah dia awak pelingi. Wah, anda beli masalah. Suha anda bajan, masalah beraya.
Suhan te merarik masalah isi tinggal semasa di semenuk semenik. Suhan te merarik masalah kanca senina. Suhan apa senina tak betian masalah kanca tian senina. Kembe nak masalah kanca tian senina. Dek kau ambil telelah singa nak kembe. Tidak langkap lah singa. Coba ian beratan jo kadus. Kembe itu nak kembali pak kadus. Dek kau ambil kena langkap. Kembe nu betian beli lah singa berbenten dengan tian beli langkap. Selamat tinggi banyak tangan melek tiang. Dia yang paling tersiksa sila enggak nyelili dari ngalak saya subhanallah. Kemudian Malik wahan berbi je masalah. Kemudian pelingi dan mulai berbeda menantu sedih mah berbeda menantu masalah apa apa sana ada berbeda menantu arah yang batu bantu suhan berbeda menantu masalah tidak baik luwe mesti akan dia menantu luwe ada batu kaca menantu masalah. Kemudian Malik lumba lalon bijan bini yang manusia menantu senun ngirim pira sekat ribu sekat juta maaf pira kirim aja bini nak tanjak dan tanjak yang puisi sekat ribu 10 juta tanjak dan ingat anak-anak 10 ribu kayak juga ada yang riski seketik coba ke ketanjak dan nak minat seni oleh masalah padahal layak mulai boleh menantu suhan boleh menantu ternyata masalah mulai boleh bayi masalah apa-apa silap baik saya parang lihat boleh masalah pertama mun sekek bermasalah mun dua masalah lemun dua telur yang datang anu bayi masalah apa tidak masalah tak sekin tu mbak tak sekin jadi tau latih apa pun dia enggak ada nambah yang kesayangan lah yang dia membeli tangannya aku jalan sini oleh narak coba sih lah dua mali beda pun aku ajak ketuh ni ajak sering kawal yang kalau beli dia kita ajak kiri membeli tak pernah deh coba sih lah baru membeli kan rantu sungki rantu mbak oh ni anak sayang dia sungki dia beli seni dia mandi wantan mbak eh dia mau membeli tak pernah masalah kangen sih lah baik. Teringat tolek cerita Luqman Hakim menung dia di tengah pinggir jalan sarang dia. Tak jauh nanti ada onta senu dia. Tak tahu dia jauh onta muamak di atas ni ada bawa iya ni dengan tak tadi rasa ketawa. Kedi benanak di atas tak kedi rasa kan kan ada pikiran tu setia. Aneh tadi iya kita kena meni bencana tadi. Kamu di atas pernah boleh bawa merinding. Datang gobok senun, apa unin dengan itu? Aro karena kurang aja sih. Mentia ruan subuh nu senaman jam angsur erin deh. Malik nentu angkai ya sedang nyama. Belum bete tante. Aro meni bete hati aneh. Sang iya jaja dua tapi mai. Dua pada tak. Apa unin dengan satu orang? Tulen manusia tiang jarak pri kebinatangan. Membeto pikiran. Binatang kena sama dia lalu. Kedir semikir sama lain lalu. Siksa sama aku. Ya sudah nanti nih. Menipi aneh. Kena nanti ya. Kelampak dua. Karena kelampak dua nih. Datang gubuk salahin yang senung. Apa cinta kena. Selulung kena deh. Apa kena dumbe yang kekutai tengah juga. Jarang berdua lampak coba. Membeto dia kena. Ini ya sedang dengan ini tapi berbeda tentang aroh meniama insya Allah engkau tak masalah berbeda saya kok jarang ini lembah ya mak lembah kayak kare ini juga mau baru lu stres itu kena ini gubuk senun anu tuh kopokan dari tanuk dendek 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 kembali dia badan dia selalu ngamak di sini anak kembali juga berdua kembali enggak kulai dengan pungkuk jaran macam ini coba berarti betul kenal iya jadi yang buat tak matur bahwa hidup tidak ada sepenuh masalah jalan keluarnya hadirin senami ya rahimahumullah pikiran mati kan setelah mati ini anak dua kematian ada husnul khatimah dan suhul khatimah usahakan diri mati husnul khatimah. Memirut mati ini pikiran, pirang-pirang ini pikiran. Dek wah jadi ukuran dengan belu umur mu mati. Ya sholat. Dek wah jadi ukuran dengan konteks umur mu lengek dinara. Dek wah jadi ukuran dengan seuah jalani ibadah haji mu sunah lalun dinara. Dek wah jadi ukuran dengan iman haji mu lengek kematian dinara gua bapak. Saya jadi ukuran apakah husnul khatimah atau husnul khatimah. Ini kira. Cuman kesak ibadah haji. Ya pengiring selesaian kewajiban. Lagun din cara dan tuan husnul khatimah. Entah sak nabi sembahyang niki kewajiban lagu de dua dua husnul khatimah yang menentukan adalah apabila tiang belingi solah dan gawe haji solah dan gawe sembahyang solah dan gawe perintah Allah itu menentukan mulai nara atau bantu ibu bapa dan mutah mati sila baik tidak ada bayangan diri tanda mati maaf boleh boleh bayangan diri tang mati
Tuhan temati sila tak tumbuh mang ini saya betul tumbuh mang pelingi tapi ya tetap terus mau tak tumbuh budu penentang seasuat dia tahu tumbuh mang meniki niki dua telur dan berbagi keluar dari yang pelingi arah anda kelelek sampai ngudut sampai ngopi lek dulu jenazah belum betul padahal kita kenyang terus sibuk pikiran apa nasi kepada dalam kubur lagu keluar dari sila baik sak merokok Tuhan Allah, sak ngopi, sak kelelik, arak sak rurut, nambah arak sak poktering, arak sak gilik ngopi, macam silap lah. Yang beli di dua mahir ketuanan, berembe nasib bareh di alam kubur sak bareh. Silap lah. Arak dijajari dulu, berduain keluarga, berduain sahabat, pada kakak-kakak. Kaya be almarhum tu, tahu. Yang beli di dua bukit. Nuju lu lemun di pikiran andalan keluarga, lemun di andalan diri sendiri. Setelah itu, tiap pelinggi, sebokos, sepandi. Mudah-mudahan sak bokos pelugu dengan sak ikhlas karena Allah. Ya. Mudah-mudahan sak pandi tiap pelinggi dengan sak berilmu ikhlas. Ya. Kemudian, mudah-mudahan sak salat jenazah, sak jadi pimpin anak jadi sendiri. Berundi kebahagiaan. Bahkan nanti, jenazah yang bahagia, namun sak jadi pimpin salat jenazah adalah bijana sendiri. Subhanallah. Lagu bijana separuh di andel pun lagi. Bija duluan nanti, bija duluan tak lain-lain. Kebahagiaan keluarga tak mati ini adalah apabila sendiri pimpin sholat jenazah adalah bija pelunggu. Mendeja bija pelunggu, orang-orang alim, orang-orang yang punya ilmu pengetahuan, bahagia bu bapak. Tuhan niki tiang pelinggi tetalak jarak kasar. Katanya, dia mendua dalam kubur, bayangkan di semakin. Dia mendua dalam kubur, lihat riki sambil mengucapkan azan kontek-kontek. Kemudian penjelepak pelunggu tu lait liang lahat salangan samping bak kodek taran yang lahat mu terbuka buncut teniki mu terpenekat sangkep di tanah niki anak dua telur macam arah sak sekat arah sak nun perpet langsung nepet arah sak macam terboyang bongkelan macam yang pun ini macam-macam niki aja sudah kelihatan apakah tiang pelingi yang demen dalam kubur atau yang dikisar dalam kubur sudah kelihatan deh. Okay. Setelah niki tiang pelingi terdaka, kemudian tertumpul, ni jadi pada petabik-tabik. Ya, tak petabik-tabik ama, tapi ina. Tuan guru masih mati, murid bijak-bijak sila. Dia mah kena tabik, Ustaz, tabik. Muara, durasa, muara kongkong yang sekebi abad, boy angka. Kedoro, Daud, Tifah, pokok sadaya, congkring. Kembewang kan gemes dengar dan mudah mati, ibu bapak. Sanggup ditunggu sampai tu jilat tu malam. Dengarlah. Apa izin ane kau? Pira ada kekurangan agama. Subhanallah. Padahal sebini angka kangen luar biasa. Nangis baik sebini angka baik apa nangis jari. Wah dek tau sebini nak. Oh awak meni mana ane? Aku yang kulit dulu ni. Macam apa jilat tim kamu ane? Berlunting lawang masjid. Bermi kira-kira dia mah bini. Aduh sampai ini pak merobot alih ni. Padahal dia tau sebini baru. Apa lagi dia pelir kalau dia jelok kembali. Aneh dia hari aneh terbaik kutung aneh terakhir masih tidak. Kapung sampai sembah malam di atas perung batang. Aku kulit jelok dia tak mangan di onek. Kami tak mau ngau ni. Inilah lho dia mah bini ni kat murid. Atau pelingi kangen. Mesti dia kembali pelingi kakak. Pedang kubur sampai nangis dia mah bini. Kakak. Kemai angan dia berjuluk. Lupa sekedih. Kemai angan dia berjuluk kakak. Mau nonton. Apa jari? Nanti ni yang dinonto, baik tu kira-kira dapat lah ya pandai dah habis ni. Oh kakak, ini yang yang berkakak. Kalau hari, udah hari saya rumah teh, ini bisa. Ada balik-balik ya, mana dapat lagi sih? Pulai-pulai itu muslim untuk mati, bapa. Niki pelajaran bagi tiang pelinggi lah, mau luah keluarga sendiri, anak kejar sendiri, dia bukan gemas. Sak gemas, cuma ngerti amal tiang pelinggi. Tapi nanti niki kan tiang pelinggi ibarat punya tiga sahabat. Sahabat yang pertama pelinggi, dia doang bintang tangan, bintang latih ke malam, dia luah baik telang. Sahabat saya kedua aja, ini dah sebel, ini teman, ini dah getak, ya dah. Sahabat ketelu aja, sama sekali lupa. Ketika suatu ketika dia pelinggi itu suruh pindah wajah balik dengan tak lain, atau puruk itu pindah ke serang lah, maka dia pelinggi, ya ada boyak, nanti bantuan oleh sahabat saya telu. Sahabat pertama, ia tertunah bantuan, bantu kakak, bantu semetun. Oh, ini sempat. Ya kan aku doang sejuluh pihak kanan sida saya sudah dekat Erlan sih ngantik wah kena menu nih kira-kira kecewa pandek dah pelingi dia doang beda lu selus ya beda kanan maka-maka di tengah bantuan iya lah udah menjawab pandek ketahu kalau betul dia pindah wah dia urusan sibuk kening nih sekenar
Karena aku lah yang bodoh. Saya suruh dia, bang suruh dia. Siapa itu? Dunia bu apa? Dunia sila. Tiram dong dia tetap tak mikir. Baiklah mak Allah enggak tak nak buat sumpah. Tapi ada bibir tiang pelingi. Wah senang sih tak baik. Sampai bodoh yang mak Allah. Lemak kemis. Saya kesawar dulu. Tak dulu. Ah, mbak itu dah setuh. Enggak, dia main tiram dong. Kas tumpi terus. Kas tumpi pun tiram. Enggak habis terus. Harap malam. Lebih parah Malik. Sinten pinaangan lalu, si pinaangan lalu niki sambil mensare, sambil ngerokok ni lah. Nanti ya mak, ampun ngasa batin kena bayar koto. Subhanallah. Cinta nak duduk dunia, ni lah bayar dedek tu bayar gerhana si lah. Dedek munafik gak macam mak, yang sendiri ibu bapak tanpa dunia. Dia mai dah tiru sendiri, karena dunia tak tiru. Enggak untuk tekan pikiran dunia lah pun tiram. Ternyata ketika tiap lingi pindah lemak yo alam kubur sekek bayi di kemas milu. Bahkan cincin ada milu wajib terbuka kubur ni ibu bapa. Sipas dulu keropek kan bunuh dah di jamah bini. Terus kereng lotoh yang pun nolong kau seirus bija nampuk. Bunuh dah mali kulit. Sinti kemas lalu atong tiap lingi. Akhirnya tiap lingi ngendeng bantu jok sahabat sak nomor dua. Wah teman, wah tendek, wah senang, wah tebel isi. Siapa itu keluarga tiang pelinggi? Apa isi ini aja? Awal eh, dek tahu dek mampu balak eh. Ya satu jok tu, ya pindah jok tu. Cuma kok dengan gitu. Dia medoh datang lawan. Wajak tamuan barang tak jauh. Niki mu dek medoh wah sama. Nabi isi, oh maaf, sibuk lalu dek tahu sama semua. Ini mana ada banyak kebirin mu isi. Artinya apa? Ketika tiang pelingi meninggal dunia bareh lalu Allah wa'alam yusawab. Pergi marah ini kejadian bu bapak. Tetun tangan teh. Lagu dia siap minum tangan teh. Nain dong tuai kelegong dia siap. Apalagi nak lapu awak. Berbembe dan sehidup semati yang berjadi. Nen baru. Aneh menuh. Kedua masyarakat anu aneh. Minum ke betul kumurang aneh. Bembe maaf. Maaf lain kali, lain kali. Dia sanggup. Kemudian yang terakhir. Dia lebih lupa-lupa ibu bapak siapa itu amal. Ni aja apa izin. Aku akan jaga sematun sampai kapanpun aku ya setia dengan kamu. Amal lengik, amal soleh tetap setia. Datang detik belit temani pasti ni aja yang datang. Amal soleh berbentuk sebagai manusia yang tampan kata Rasulullah. Amal lengik yang berbentuk sebagai manusia yang hitam dan sangat simpan sebesar Nabi. Mumbek jadi batur ke. Mudah-mudahan saya batur polang senul. Aku siap amalan saya lima bagi insyaAllah. Pertama, setiap pelingi tambah keteng ucap salam, bertemu ucap salam, nomor dulu kendek baik, malam seni kendek baik nama ibu bapak kan sekali, hari kakak saya jaga bahasa ni kendek baik, yang kau tambah hasil enak dia, padahal berjanji dan temu ibu baru tak nopek, tanggung tabar hari tak ni kiri pancor deh, datang malam niki lagu. Ini akan tangsa tolak ya senang pokok tangsa mau barat niki berarti aku tangek beruntung hadir lek keluarga tangsa driki selaku belum dan makin bila pelingi kayun amalan manik nabi sabaru baru tangek mau namun deh ya tetar merenceng wan pelong tang dong tidak selesai damalan kan sekali pastikan dia bahwa malam seni damalan besilah dendek doa mensare tanpa berwudu Rasulullah SAW matinya dalam keadaan berwudu. Siti Aisyah matinya dalam keadaan Khalid bin Walid matinya dalam keadaan berwudu. Umar bin Khattab, Utsman selapun niki mati dalam keadaan berwudu. Padahal beliau-beliau itu sudah ditentukan Allah surganya yang belingi dan mantu surga segera di berwudu ibu bapa. Nabi Malik Rasulullah SAW dipastikan orang itu mati syahid dan husnul khatimah kalau dia meninggal dalam keadaan berwudu. Ya ampun tiang belingi bembeu bagi nak berwudu. Subhanallah nikmat luar biasa. Lagu tek teman nak saya tu kena dek marasa. Coba dua rasa ya. Insyaallah kebahagiaan. Ndek tang sombong ni bapa. Ndek tang sombong. Asli entah mula ndek tang teman wudu. Aduh apa mau tu wudu. Siapa sih lah ebrobo dunia kende ngurugia ni dah nenda. Cara sempat nenda. Tetapi ketika penunggu berwudu percis kata Imam Ali sama nilainya sama rasanya seperti ketika sholat. Mua tapi itu takkan hati itu nama betul dan baik malah itu. Coba sih lah. Mua tapi itu takkan hati nama tidak betul sih lima kini kau temu gahwa. Ngomel lagu dahulu. Insya Allah hati ini akan lemah lembut. Tidak dicoba. Atau nya kan depusa atau natija. Nya kalau pegang stres luar biasa belum wudu pasti ini nyaman. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kembali amalan. Ya, bila tak mau dari itu bersih enak. Kalau kotor enak. Sila ni umat luar biasa. Mu coba si yoga, dia beli ni yoga minta nama tu sila.
Aik lek julu. Isik terbisuk, waktu kada hajat, aik. Wah meloncor lah seolah. Coba silak, nyerah tapi besok nenek. Bili lah. Padahal tidak tahu nek, alakah lebih bersih lah mau silak. Coba bersilak, besok mua tuh pergi makan tak wudhu. Berhenti kenikmat yang pelinggi itu sebagai ibadah. Angin kedantuk pun mati. Jelas kata Rasulullah, mata syahidan pasti mati syahid. Bani nyambi nemaki tiram tak maki mu. Edenya semari kena jami dari. Oleh sebab itu mudah agama enten sak wudhu nikis. Terus ia buat mesari, andai dia mesari langsung, itu yang akan membela pelugu masuk surga. Ia buat menitip ya. Nabi bahasa tak? Tentu, teman. Kalau dia teman wudhu, tak tentu. Artinya boleh ini. Ya. Dia teman wudhu, tak tentu. Kan dia, leluah jelasan si Nabi, leluah jelasan si Nabi kena wudhu tanpa persetujuan. Yang penting wudhu, pelingikan persenakian, persetujuan. Segera hendai mendai wudhu, jadi itu. Segera dong, dong zalim dengan sebinian pelinggi, jadi itu. Aku punya kekudu ini. Karena, dia pakai jurus dulu. Pokok harus saya tiangin sekali. Ini dia lo nyari dengan. Subhanallah, bintedek nyari, saya tiangin sekali. Otak, jarak jauh. Ini narak, jarak jauh. Yang penting belum wudhu. Ya, besar itu dan lain sebagainya. Ini masalah lendut, misal marah isi sabar. Ini masalah penting wudhu. Lagi bukti yang berhenti kenyaman, lagi mencari. Ini akan duduk berhenti kenyaman. Al-Masyad, baca Nabi. Seakan-akan dunia ini sungguh-sungguh, akhirat sungguh-sungguh hidup. Asli dan iruk sesejati. Coba bintilah. Lamun dan jauh untuk silak baik. Ngasa-ngasa, subhanallah, jamaah bini. Macam limbulu, silak baik. Bunga-bunga tu skenor blek. Subhanallah. Jamaah lagi menumalik. Oh, subhanallah. Terus tawar macam kata. Terus bulu seni. Ya Allah Tuhan kajim betul kelebat tebele. Yang bayang dan tiang di sebini anda. Aduh mungkin silak baik. Coba dia duduk. Silak baik. Hati sudah tenang. Kemudian penampilan. Alhamdulillah. Saya pandang belum akan nikmat. Apalagi malaikat. Lagu di teman gawe besi nak separuh kan tu? Ya, buat di teman berbahasa kena kalau batlah mau dua gawe demi Allah percis marak puluh gue desa di teman duren dia di main dua coba duren setolak maka demet makin ambun dua beda ambun di piran yang saya kat bangun kira-kira 10,000 adun dek pokok harus petangga selima beli dek kembek kena watak begitu rasanya lagu lah mau jadi imun itu ambil desa itu aduh dek ini. Tidak tiram, iya bahasa anda. Tidak tiram, menuk ngantong, mau tuduh, ah, di sini. Coba tidak. Arak-arak insomnia makin penyakit. Lemunlah berumur, saya katakan, saya kata, sulit sementara jaman lagi. Itu penyakit. Lemun sudah aluran, ya. Bisa jadi pelinggit, di narak, untuk tahun dengan gue, ya. Sulit, desa, tiram. Karena, di sini, wah, menikin di sini, menikin penyakit. Salah satunya, cara yang pelinggit mengobati itu adalah, terapinya adalah pelinggit beruduk, kata Rasulullah. Nikmat masari. Mudah-mudahan lagi. Mudah-mudahan antara tiang di sini. Mudah-mudahan tiang kita di sini. Nenek mulai malam ini. Ternyata seluruh sahadi ini. Maupun sahadi hadir. Ternyata menjadi tanduk tuduh. Amin ya Rabbal Alamin. Teman bersenang. Kena iring Nabi. Ya. Kemudian yang terakhir. Wala tahkiran kabirakum. Ketik baik. Gila-gila. Dengan saat lebih tua usia. Nanti kamu wahai Anas bersenang Nabi. Sangka. Dek sepuki kena onya ada melambung narak lingsiran di kampling mau terpejudu senur, jika tak kata berjumah tapi ya kalau tak kira mau terjadi tanpa seizinnya kata Rasulullah di dalam satu kitab melambung lingsiran sejuru dengan toa akibatnya mewarisi kefakiran tak ada sugi percis marah idap dengan miskin lemun tegiran sejuluh dengan Nabi dengan toa apalagi tua kedung miskin tetapi dengan tanpa izin namurah tak juluh dah menik ke juluh dah. Lagu ni tidak sih, itu reto lah sih mas. Ya, kamu lihat itu. Ya. Gurinda berbeda dengan tawa lalu. Sangka izin dulu kan. Masih sih tiang dulu kamu niki. Oleh dan lagu dia ni desa besar cuma sih itu reto lah sih dia. Ada desa penuh dia. Niki mungkin empat niki dia kena belu dia. Takkan saya sekolah ada. Mungkin tanggal ulangnya malik ini. Terjadi poin hirup teniki yang pasti. Husnul khatimah mudah selaku tamin ya Rabbal Alamin. Usaha husnul khatimah itu kedua. Salah satunya lima tang matur sesuai dengan hadis Nabi. Pertama, dekereng-kereng bersalam setiap damai balik. Nomor dua, kereng-kereng bersalam sejak. Tak penting manusia. Ini yang terkali sejak.
Dah dulu, ya kok balak je puan dia baru ngaji nanti mandi nanti balik pun itu pun. Eh, salam. Dah bodoh dengan nak meong. Assalamualaikum. Setiap manusia. Yang ketiga adalah dendek tuang coba-coba mencari dan mendenik manggul tu. Pasti yang ngerti. Bidah jadi selaput adik antara. Mudah-mudahan amin. Yang terakhir adalah hormati dengan selebih tua usia. Mun manak niki, insyaAllah. Angan sa husnul khotimah, angan terbilang syurga, pasti menjadi kenyataan. Mungkin terakhir, kini ampun ya, uli ada tidak nu, tapi kan nu kanak yang dah datang sa muni ini kanak tentu tu terbahasa nu jelas tu yang salah tidak lagi. Mu ada antar kitab sila bikin dek kanak jaga tulah sampulah maaf boleh boleh deh. Mudah-mudahan Nabi asuhkan niki, mudah-mudahan di sana berkah. Baik mudahan penunggu kami pulih keredan Allah Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya.